Hi guys, welcome again with me Browin. Di video kali ini gue masih bermain Creatures of the Deep. Dan guys, kali ini jam 2 pagi guys. Kita mau mengikuti turnamen ya. Turnamennya baru saja dimulai dan waktunya adalah 48 jam guys ya. Itu 2 hari kan ya. 2 hari turnamennya guys. Dan turnamennya itu di Great Lakes guys ya. Ini Great Lakes Challenge dan ikan-ikan yang perlu kita tangkap itu adalah brook trout, coho salmon, dan channel catfish. Ini ikan yang bisa ditangkap siang hari dan malam hari guys. Oke, 3 jenis ikan ini kita perlu nangkap berat-beratan daripada semua orang guys ya. Oke, ini hadiah-hadiahnya Tournament Rewards Sport Fishing Tournament. 1-3 medalnya khusus guys ya, perak, perunggu, dan emas. Kalau yang 4-10 dapat medal ini apa namanya ya, medal 4-10 lah, juara harapan. Kalau ranking 11-100 itu dapat 1 gem dan 500 koin guys. Kalau rankingnya 101-1000 dapat 250 koin doang. Dan ini kayaknya udah pada main guys. Anjing, gua pada batuk lagi. Oke, ini udah ada ranking 1-2-3 nya, tapi ini nggak akan bertahan lama guys. Turnamennya berlangsung 2 hari ya, nanti pasti mereka bergeser lagi. Oke guys, kita langsung saja ikuti turnamen kali ini sebagai partisipan saja ya, sebagai orang yang berpartisipasi saja. Pertama, gua mau nangkep brook trout mungkin guys, brook trout. I want to catch the brook trout first guys. Okay, let's go, we catch it. Okay, spot brook troutnya di sini guys. Oh, ini aja udah rame orang di sini ya. Oke, kita cari tempat yang agak renggang lah guys. Oke, sini ya, kita tangkap brook troutnya dulu. Kalau brook trout bayangannya kecil-kecil guys. Kita casting dulu kali ya, sampai ada bayangan ikan yang keluar. Oke, langsung dapat ikan. Auto dapat ikan gua guys. Nggak ada 2 detik udah dapat brook troutnya bintang 1 nih. Oke, kita cari sampai dapat bintang 3 dulu ya. Baru gua nanti pindah ke ikan yang lain. Pokoknya udah dapat bintang 3 aja. Misi gua sudah sukses lah guys ya. Oke, kita cari brook trout bintang 3. Oke, mulai ada bayangan ikan di sini muncul. Ini layarku ada kayak sinar-sinar silau gitu guys. Emang kayak gini apa cuma layar gua doang guys? Oke, dapat ikan yang gede di sini, kok salmon kalau nggak salah ya. Wah, si brown trout ngikut-ngikut guys. Oke, kita coba pancing lagi. Berarti brook trout yang kecil-kecil guys, bayangannya guys ya. Coba kita tangkap yang besar ini dulu. Kayaknya brook trout, bukan brook trout, brown trout lagi. Brown trout. Kalau ngomong kayak gitu harus lidahnya guys. Oke, kalau salmon bintang 1 nih. Jadi kita bisa mancing 2 ikan di spot ini guys. Yang channel catfish harus di trapper cove di atas ya, yang di pojok. Oke, kita tangkap dulu ini yang di sini ya. Apa nggak sebaiknya gua ke spot salmon guys ya, cobalah. Tapi brook troutnya di sini, ah gua jadi bingung nih. Kita cari brook trout dulu lah. Oke, mungkin pakai cast and wait ya nyari brook trout ya. Cobalah gua cari dengan cara cast and wait. Banyak. Gua lupa beli guys. What the heck, gua lupa beli pancingan, gua lupa guys ya. Gua harus balik lah sekarang, gimana lagi, udah bayar 300 koin lagi, boros banget hidup gua guys di game ini. Oke, gua balik dulu ya. Ini orang baru spawn apa gimana, dia nongol tiba-tiba guys. Alright, going back to the harbor because my road just broken. Okay guys, back to the harbor first. Kita balik ke harbor dulu.
Wait, I need three more trash to sell. I have three more room for trash, guys. 3 kosong, guys. Biar ada gua jual aja, ada kosong. Oke, ada satu sampah ini. Oke, one more, two more. Not this one. Kayaknya udah nggak ada, guys. Coba kita ke Trapper's Cove, apakah ada? Ini turnamennya berlangsung 48 jam, 2 hari ya. Masih banyak waktu yang kalian punya untuk mengikuti turnamen ini. Mungkin videonya akan gua upload besok, guys ya. Oke, itu ada apa di atas? Gua kira sampah nih. Oke, kita kembali ke Harbor sekarang. Dari tadi juga bilangnya gitu, guys, tapi nggak masuk-masuk Harbor gua. Nyariin sampah lagi nih, lagi 2 slot gua kosong. Bukan sampah ini. 10 koin. Okay, back to the Harbor now. Biasanya di sini juga ada sampah, guys. Ntar gua cari dulu. Nggak ada nih. Oke, kembali ke pelabuhan dulu. Kalau malam agak gimana, guys ya, kurang berwarna, guys, langitnya. Kok ada nggak langit sih? Airnya maksud gua kayak mati gitu suasana, guys. Kita beli yang carbon road yang 1000. Ini langsung gua jual aja ya. Oke, jualin. Ya, nggak balik modal gua, guys. Minus masukan gua. Oke, bukan kesini lagi. Ke turnamen lagi, ke Great Lakes turnamen, bayar 300. Oke, masuk gua, guys. Gua mancing di spot catfish dulu kali, guys ya. Kayaknya gua pengennya di sana dulu lah. Kita ke spot catfish dulu di atas, guys. Ke kanan atas. Oke, dan nah, oke, bisa lewat sini lah. Gua klik aja kali ya. Tap aja, guys, bukan klik. Sini juga udah rame channel yang ini ya. Oke, enggak, kenapa orang pada mojok di sana, guys ya? Oke, gua ikut di sinilah. Kita cari catfish sekarang, guys. Kita cast and reel saja. Kalau cast and reel tuh kenapa, entah kenapa gua agak capek sekarang, guys, agak capek ya. Gue mendingan cash and wait lah, lebih santai, guys. Nggak santai sih, jadi tangan gue santai sih, gimana sih bilangnya, tapi mata gue yang harus fokus. Ada bayangan di sana, tapi ini udah dimakan ini. Oke, belum juga. Anjing, kepencet. Nggak sabaran, guys. Oke, kita cash and wait lagi sampai ada bayangan yang muncul ya, kayak tadi aja. Right, tenang 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 tenang, nggak ada ikan yang makanin, guys. Ini orang-orang pada level 8 ya, gua udah sedikit lagi level 10. Lama gua, guys, karena mainnya juga nggak intens ya. Oke, alright, dapet. Kenapa ini? Catfish sih biasanya. Kalau di sini banyakkan catfishnya, guys. Oke, bintang 2 doang. Ah, di sana ada ikan, guys. Oke, kita harus lempar-lempar gitu dulu, geser kameranya ya. Oke, 1, come on. 2. Come on. 3, sundulan ketiga ini, guys, yang kita tangan gua nggak sinkron sama kepala gua nih. Kenapa otomatis dia mencetnya, guys? Right. Oke. Okay. 1 2. Oke. Okay. Ya, lepas lagi, goblok anjing. Enggak dapat ikan gua ini. Wow, itu bayangannya besar sekali, guys. Waduh, kurang deket lagi. Hilang duluan ini.
Oh, nggak hilang. Oke. Okay. Ternyata nggak hilang dia ya. Satu. Kita sabar guys. Dua. Buka mata lebar-lebar. Tiga. Oke. Okay. Di sini apa ya ikannya? Ikan langkanya apa guys ya? Oh, flathead catfish guys. Oke. Okay. Lepas juga gua biarin ini guys. Lagi nggak nyari dia guys. Malah dapat rare fish gua. Oke, masih berontak. Kasih aja. Kasih berontak. Mau kabur dia, guys. Kasih aja, guys. Ini malah gua nyari rare fish jadinya. Lebih. Masa kabur anjing? Masa gua enggak bisa naikin ikan ini. Anjing, kabur ya guys. Goblok. Susah juga ini. Tariknya di ujung lingkaran sih. Yang penting nggak lebih dari perfect bar ya guys ya. Jadi lebih aman lah kalian. Nggak bakalan lepas dia kalau nggak lebih dari perfect bar. Kalau lebih dari perfect bar, ikannya akan menjauh dan kabur, lepas guys, putus guys, broken line. Jadi kita harus jaga tetap di daerah kiri lingkaran kuning ini. Lebar. Lepas mulu, guys. Oke. Harus sabar juga ya nangkap ikan kayak gini ya. Padahal bukan monster, guys, cuma rare fish ini. Nggak bisa dipercepat gua, guys. Harus sabar, ikannya berontak mulu ini. Oke. Hah? Chinook salmon. Gua kira ini tadi flathead catfish, guys. Oke, kebetulan gua belum nangkap musim ini ya. Kita cek sekarang ranking gua di Indo. Oke, di global dapatlah medal 100 besar, guys. Kalau di Indo 13 masih gua, guys. Ini yang gue kenal si Epical Glory ini subscriber gue, Kobi nggak tahu, Manik ini tahu gue guys, dia level 10 dah ya, banyak yang level 9 ya, kepada rajin-rajin, semangat guys mainnya guys ya, jangan sampai kalah sama negara lain. Gue belum cek negara yang ranking 1 sekarang negara apa, Amerika guys, Amerika ranking 1 ya, Jerman ranking 2, Indonesia 3. Prancis 4, UK 5, Brasil 6, South Korea, Kanada, Poland, Thailand, Thailand ada yang main juga, Italia, Spain, Vietnam, Malaysia, Japan, Belgium, Greece. Ini seluruh dunia guys mainnya guys. Kalian jangan diem aja guys, bantu gua guys biar negara kita ini terkenal lebih-lebih lagi guys di game manapun guys ya. Oke, 50 besar negara guys ya bermain game ini. Right. Kita partisipasi aja. Gua kurang niat guys. Oke, ini ikan kecilnya white bass biasanya guys. Waduh, gua tarik lagi. Di sini gua nyari catfish kan. Fokus nyari catfish. Oke, kita cast and wait saja. Oke, zooming kameranya artinya ini akan ada ikan yang nampol. Oke, 2, 3. Alright, anjing lewat guys. Gua ranking 13 di turnamennya. Ini gua baru dapat 3 bintang 1, bintang 1, bintang 2. Besok aja lihat guys. Pasti pental bisa ranking 200 gua. Oke, ini baru sedikit yang ikut turnamennya kayaknya. Ini ikan kecil catfish bukan ini. Jangan-jangan ini white crappie. Biasanya malam-malam white crappie guys ikannya. Oke, smallmouth bass ternyata. Oke, ini spot smallmouth bass ya. Coba kita casting aja, belum ada. Ah, itu dia. Nyari bayangan ikannya.
kurang jauh ya, hilang. Itu dia baru muncul. Kita tunggu di sini. Ikan yang bayangannya sebesar ini kayaknya catfish, guys. Oke, satu, dua, tiga. Kok cepet banget, guys? Biasanya gua ukur tenaga segitu udah ketangkep nih. Ini kayaknya emang aneh nih turnamennya. Kepencet nih. Anjing, ini karena jam pagi ya kah, atau karena gua ngantuk kah, ini jam 2 pagi. Jadi nggak sinkron kepala sama tangan gua, guys. Oke, ini langsung nyantol dia di sundulan pertama. Catfish bintang 3. Ah, bintang 2 doang. Jadi gua nggak pindah dulu sampai dapat bintang 3 catfishnya, guys ya. Right. Ini akan menjadi video yang panjang sepertinya, guys. Oke, anjing. Emang tadi di sana ada bayangan. Kok ngelihat? Oke, one, two, three. Come on, dude. Catfish. Must be catfish. Walleye. Ternyata walleye bisa juga di sini ya, guys ya. Emang kan dia malam-malam, guys, adanya, guys, si walleye, guys. Kalau kalian mau nangkap walleye yang belum dapet, yang baru main, itu di sini, guys ya. Oke, muncul. Target kita berarti ikannya yang bayangan besar di sini, guys. Bayangan kecil itu walleye dan white crappie dan smallmouth bass. Asem, guys. Kenapa sih tangan gua otomatis mencetnya pas sundulan ketiga nih? Oke, mata perih juga ini. Kayaknya udah ngantuk ini, guys. Oke, zooming kameranya. Oh, langsung, guys. Kayaknya gua harus ubah pegangan tangan ini, guys. Nggak dapat-dapat ikan gua dari tadi. Oke, nikmati turnamen kalian, guys ya. Selamat mengikuti lomba mancing antar negara, guys. Alright. Oke, dapat. Dapat trash gua. Vinyl record. Kita buang aja. Emang beda, guys, spot yang di bawah, guys. Gua penasaran ini orang kenapa nggak berani masuk. Dia diam di bagian situ doang. Oke, gua coba ikut di sini ya. Emang beda. Enggak. Kenapa nggak ada bayangan nih? What the heck? Ikan apa ini? Maski kayaknya nih, guys. Kenapa gua dapatnya rare mulu ini? Nyari besi nggak dapat dapat besi ini. Oke. Bukan bener, flat catfish, flathead catfish. Ranking gua nambah ya. Alright. Kita sembari naikin ranking, guys ya. Dapat trash lagi. Great cassette tape. Ranking gua berubah nggak? Oh, naik, guys, di global ranking gua naik 92. Tadi 93 ya. Kalau di lokal masih sama nih. Oke, lanjut, guys. Oke, ada bayangan. Satu, dua, tiga, empat. Oke,
Oke, 4 kali dia makannya, guys. Jadi, pakai ini catfish atau ikan lain. Oke, catfishnya nampol 4 kali. Alright, disenggol 4 kali, guys. Sekarang, guys. Ada yang baru datang, Vaseline ini. Itu merek, guys. Dia mempromosikan mungkin ya. Oke. Alright, 3 kali lagi. 3 kali lagi. Alright, yang ketiga maksud gua. Sundulan ketiga bisa diambil ikannya, guys. Oke, white bass. Oke. Series of bites. Ah, gua merasa di sini lebih susah nangkap catfishnya, guys ya. Mendingan gua di atas, guys, kayak tadi. Oke, di sinilah. Gua kebiasaan nyari catfishnya itu emang di tengah-tengah ini, guys. Oke. Nunggu ada bayangan lagi. There's no shadow. Here it is. Dude, kepentok kepalanya, guys. Anjing lah. Bukan, ini dia. Malah ada bayangan creature, tapi creature-nya udah lengkap. Gua nggak penasaran lagi di Great Lakes ya. Oke. Okay. Alright, dapat. Catfish, ya. Yeah. Bintang 2 mulu, guys. Oke, okay, where is the catfish? Ini dia. Kurang nggak itu? Oke, okay, bisa. Satu, dua, tiga. Keempat. Oke, ketiga, guys ya. Gua terpaku 1 detik. Kalau ikannya makan cuma 1 detik, gua udah lepas tadi itu. Kok salmon. Oke. Nambah dikit trofi gua. Agak lebih berat dari yang sebelumnya artinya, guys. Oke, nggak dapet bintang 3 ini catfishnya. Coba gue lihat bestiari gue, guys. Catfish gue bisa nangkep bintang 3 nggak sebelumnya? Pernah, guys, bintang 3 gue catch, guys ya. Fishing instant increase the chance of catching a larger species. Oke. Okay. Ini ada arti-artinya, guys. Ini gue masih bingung, guys. Fishing in certain month increases the chance of catching a larger fish. Ada bulan-bulan ikannya, guys, yang banyak dan sedikit. Kalau nggak salah, gue sekilas pernah baca di Discord ya. Right. Satu. Alright, langsung dapat channel catfish. Ini nyari channel catfish nanti bakalan lama gua, guys. Anjing lah. Kita buang yang mana ini? Oh, ini murah ini, guys. Walleye ini murah. Kita buang ya. Waduh, ini ada creature. Creature apa yang malam-malam ya? Coba gua cek ini apalah ya dia. Oke, okay, sundulan kedua. Senggolan ketiga. Apa ya malam-malam ya? Kodok kah? Bukan sih. Coba kita cek, guys, sepak barang-barang. Oh, emang ini, guys, yang malam-malam, guys. Chinese mystery snail yang di Great Lakes ya. Kalau malam-malam seringan ketemu dia. Untuk creature-nya. Ini ikan small white bass atau small mouth bass. Oh, lamprey ternyata, guys.
Disalahkan semua guys, tebakan gua sama gamenya. Emang pinter gamenya guys. Sengaja dia seperti itu. Yang muncul ikan kecil-kecil mulu ini dari tadi. Oke, masa gua harus ikuti turnamen ini berkali-kali guys ya. Oke. Padahal gua tadi nggak mau narik itu, narik maunya ngasih makan yang di kiri guys. Ada bayangan besar muncul tadi ya. Kita langsung buang saja. Yes, this is kind of sport for me, bro. Dimarahin gua guys sama si burung. Oke, dapat barang sampah. Pasti hot dog ini. Yang ini lagi. Vinyl record. Oke, udah hampir 30 menit ini, guys. Oh, 25 menitan lah ya. Masih berkutat di catfish gua. Oke, dapat. Kita cek ranking ya. Gua belum cek ranking dari tadi. Alright. Nambah trofi lagi 6. Kita buang yang bintang 1, guys. Oke, ini guys ya. Oke, mungkin nanti gua percepat videonya guys ya. Ini karena bakalan lama guys gua mancingnya. Nyari ikan. Kita cek ranking. Buset dah. Gak udah ranking 30 aja. Gak mungkin bisa 100 besar gua guys. Kayak yang kemarin itu malah ranking 200 di akhir-akhir ya. Di hari H mau kelar turnamennya. Gua ranking 200 lebih. Padahal di awal-awal gua ranking 12, 13. Tapi di akhir turnamen gua ranking 200-an. Oke, mungkin segini aja guys ya, gua menunjukkan partisipasi gua di event kali ini atau turnamen kali ini di Great Lakes Challenge. Dan thank you for watching. And don't forget to like, comment, and subscribe. And see you guys in the next video. Bagi kalian yang mau mengikuti turnamen ini, kalian langsung saja ikuti turnamen Great Lakes Challenge, guys ya. Mau dapat yellow part. Alright, see you guys. Bye, and have a good game.